Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Jenis Seorang Bidia bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita Coach B Satya Nadin yang meninggal dunia di usia 65 tahun sebab penyakit kanser. Katanya Coach Satya ni dah mula mendapatkan rawatan kanser sejak tahun lepas lagi. That's why lah untuk tahun 2023 ni dia tak manage mana-mana kelab. Adalah nampak dia jadi pengulas Astro Arena sekali-sekala. Itu pun dia nampak kurus dan uzur sikit. So kali ni kita nak buat video tribute untuk Coach B Satya Nadin. Kita nak tengoklah macam mana perjalanan karier bola sepak Coach Satya. Sebagai player, Coach Satya bermain dekat bahagian attacking midfield. Pada tahun 1988, Coach Satya berubah position daripada attacking midfield kepada centre back ketika bermain dengan Negeri Sembilan. Selain dengan Negeri Sembilan, Coach Satya juga pernah bermain dengan kelab Negeri Sembilan Chinese Recreation Club dan Melaka FA. Bersama dengan skuad kebangsaan, Coach Satya pernah memenangi pingat gangsa pada Sukan SEA 1983. Karier dia sebagai coach bermula dengan skuad Piala Emas Raja-Raja Negeri Sembilan pada tahun 1992. Selain itu, Coach Satya juga pernah menjadi assistant coach untuk skuad projek Olimpik Negara pada tahun 1987 sehingga 1999 dan tahun 2002 sehingga 2004. Malangnya, Coach Satya gagal membantu untuk membawa Malaysia layak secara merit ke Olimpik. Tahun 2006 dilantik menjadi coach interim untuk pasukan MPPJ FC menggantikan Michael Furchenbeiner yang dipecat pada masa itu. Selepas tu pada tahun 2006 sekali lagi dilantik oleh FAM untuk menjadi head coach pasukan Malaysia bawah 23 tahun untuk menghadapi kelayakan Olimpik tahun 2008. Semasa mengendalikan Malaysia bawah 23 tahun ni, Coach Satya berjaya membawa skuad ni menjuarai Pesta Bola Merdeka pada tahun 2007. Sekaligus dengan kejayaan tu, dia diserap sebagai head coach untuk pasukan senior Harimau Malaya. Cabaran pertama sebagai head coach Harimau Malaya, Coach Satya perlu membawa skuad ni untuk menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia 2010. Tapi karier Coach Satya sebagai head coach Harimau Malaya tak berapa performa. Gagal dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2010. Dalam masa yang sama, gagal membawa Malaysia bawah 23 tahun untuk melepasi peringkat kumpulan dalam Sukan SEA 2007 di Thailand. Bersama dengan skuad kebangsaan, Coach Satya juga sempat manage Malaysia untuk bertemu dengan kelab EPL, Chelsea. Dan dalam match tu, Malaysia tewas 2-0 kepada Chelsea. Semasa Pesta Bola Merdeka pada tahun 2008, Coach Satya berjaya membawa Malaysia ke final. Menang semua match daripada perlawanan pertama sampailah ke perlawanan separuh akhir. Tapi malangnya di final tewas kepada Vietnam menerusi penentuan penalti. Semasa AFF Suzuki Cup tahun 2008, Coach Satya sekali lagi gagal membawa skuad Malaysia melepasi peringkat kumpulan. Time ni memang kali pertama lah Malaysia tak melepasi peringkat kumpulan sejak 1998. Time tu ada rumours yang mengatakan Coach Satya sebagai head coach Harimau Malaya tak akan disambung oleh FAM. Tapi FAM decide untuk sambung setahun lagi kontrak Coach Satya dengan KPI untuk memperbaiki ranking Harimau Malaya. Tapi tak sampai beberapa bulan, kontrak Coach Satya ditamatkan oleh FAM selepas Malaysia tewas 5-0 dengan UAE dalam kelayakan Piala Asia. Seterusnya, Coach Satya decide untuk berhijrah ke Kelantan pula pada November 2009 dan berjaya membawa tim Kelantan untuk menjuarai Piala Malaysia pada tahun 2010. Walaupun pernah bekerjasama dengan FAM sebagai head coach Harimau Malaya, tapi Coach B Satya Nadin ni tak terkecuali untuk digantung selama 6 bulan oleh FAM sebabkan dia terlalu lantang mengkritik FAM pada masa tu. So Coach Satya digantung selama 6 bulan mulai Januari 2011 sampailah Jun 2011. Pada November 2011, Coach Satya decide untuk berhijrah pula ke pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Semasa bersama dengan ATM, Coach Satya berjaya menarik player-player star dalam Malaysia seperti Aidil, Zakwan, Haio, Malon Alex James dan membawa skuad ATM ni menjuarai Liga Perdana pada tahun 2012. Seterusnya layak secara automatik ke Liga Super pada tahun 2013. Selepas berjaya membawa ATM stay dekat kelompok Liga Super selama 3 tahun berturut-turut dan berjaya juga membawa ATM ni ke final Piala Malaysia 2013, akhirnya Coach Satya dilepaskan oleh ATM pada April 2015. Selepas tu pada Februari 2017, Coach Satya join lagi satu projek bersama dengan Felda United
Di bawah kos Satya, Felda berjaya menduduki tempat ketiga Liga Super pada tahun 2017 dan sampai ke semifinal Piala Malaysia 2017. Pada tahun 2018, Felda United gagal mendapat lesen untuk bermain dekat Liga Super, so diorang direlegate ke Liga Perdana pada tahun 2018. Tapi kos Satya masih lagi stay dengan Felda United dan berjaya membawa Felda United ni menjuarai Liga Perdana pada tahun 2018 dan kembali semula ke Liga Super pada tahun berikutnya. Cuma pada tahun 2018, Felda United ada buat restructuring dan kos Satya Nadin decide tak nak join lagi projek Felda United ni dan dia tak akan sambung lagi kontrak selepas kontrak semasa dia tamat pada penghujung tahun tu. Seterusnya pada November 2018, Coach Satya diumumkan sebagai head coach pasukan Selangor yang terbaru. Tapi disebabkan prestasi yang tak memberasakan pasukan Selangor, akhirnya Coach Satya dipecat pada tahun 2020. Katanya DNA Coach Satya ni tak berapa nak okey, main long ball dan defensif sikit. Tahun 2022 sempatlah manage Sarawak United, tapi sekejap je sebab dia dah mula ada masalah kesihatan. Sebagai seorang jurulatih, Coach B Satya Nadin pernah dinobatkan sebagai ketua jurulatih terbaik negara sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2010, 2012 dan 2017 dalam anugerah bola sepak kebangsaan. So itu dia sedikit sebanyak perjalanan kerjaya bola sepak Coach B Satya Nadin yang kita kenali sebagai seorang coach yang tegas dalam padang tetapi baik dan penyayang jugalah dekat luar padang. Kadang-kadang fun juga Coach B Satya Nadin ni. Banyak juga cerita-cerita positif, cerita-cerita baik berkenaan dengan Coach B Satya Nadin ni. Antaranya dia selalulah membantu player-player dia, backup player dia yang mengalami masalah, bukan setakat masalah dengan pengurusan, masalah kewangan, masalah peribadi pun Coach B Satya Nadin akan bantu juga. Walaupun ramai yang mengkritik DNA bola sepak dia yang agak old school, tapi kita tak boleh nafikan sumbangan Coach B Satya Nadin kepada bola sepak negara kita. Ramai juga yang menganggap Coach B Satya Nadin ni pencetus revolusi kejayaan bola sepak kita di peringkat kebangsaan. Sebabnya dia lah yang membangunkan player-player muda macam Safi'i Salih. Dan seterusnya usaha dia tu disambung pula oleh Coach K Raja Gobal, Tan Cheng Ho, Ong Kin Swee dan sekarang ni Kim Panggon. Kalau nak dikongkan, ramai je player-player kita ni pernah menjadi anak didik kepada Coach B Satya Nadin. Selain tu, ramai juga coach-coach muda kita pernah berguru dengan Coach Satya, antaranya Coach Nizam Jamil. So di kesempatan ini, kita bersama-sama lah mengucapkan takziah kepada keluarga B Satya Nadin, legenda bola sepak negara kita. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.